gimana ciri-ciri orang yang dosanya besar banget? Aduh, siapa tuh yang nyindir gue? Cika, udah diam. Astaga, astagfirullahaladzim, Lola. Astagfirullahaladzim, kentut siapa ini, dek? Busuk bener. Yang kentut mohon keluar ya, dek. Iya bener, keluar kau. Siapa lo ngusir-ngusir gue? Lo itu yang keluarlah dari sini. Siapa itu yang ribut-ribut? Ya enggak tahu kok tanya saya. Lo kalau berani sama gue, ayo gelut, jangan diam-diam aja. Dih, ayo. Ria, Ria. Bentar. Loh, kalian udah siap? Cepet banget. Iyalah, kan mau sholat. Yuklah woy, nanti telat kita. A few moments later. Wah, rame banget ya. Iya, kayak pasar malam. Gus, ada si Cantika tuh. Mana? Itu. Guys, ada si rambut kuning tuh. Wah, saatnya bantai ini. Nggak boleh kayak gitu. Ya udahlah, woi, sholat. Ih, malas sekali lah aku deket dia. Kalau malas, dia jauh lah, Pao. Itu kan si Markona. Kok dia di situ sih? Hah? Markona? Siapa itu? Itu loh, yang duduk di samping baju hitam putih itu. Oh, dia. Ya itu namanya Cika, bukan Markona. One eternity later. Ih, lo kentut ya? Iya, maaf lah. Itulah ciri-ciri orang yang dosanya besar banget. Aduh, siapa tuh yang nyindir gue? Cika, udah diam. Astaga, astagfirullahaladzim, Lola. Astagfirullahaladzim, kentut siapa ini, dek? Busuk bener. Yang kentut mohon keluar ya, dek. Iya bener, keluar kau. Siapa lo ngusir-ngusir gue? Lo itu yang keluarlah dari sini. Siapa itu yang ribut-ribut? Ya enggak tahu kok tanya saya. Lo kalau berani sama gue, ayo gelut, jangan diam-diam aja. Dih, ayo. Ya, aku tidak akan biarkan lo menang. Gue juga tidak lera. Astagfirullahaladzim, ini bulan Ramadan loh. Seharusnya kalian itu saling memaafkan. Apa? Maafan oleh dia? Cih, gak lera aku.